Assalamualaikum sahabat Goeser. Hari ini kita akan ice on Polygon Stratos 3. Ini dia penampakan sepedanya. Kita lihat satu-satu dari atas. Saddle-nya dari NTT. Kemudian stem-nya dari NTT. Untuk drop bar-nya NTT Sport. Ini ditambah pakai speedonya pakai Cat Eye Velo Wireless. Dari inner kabel sudah pakai wireless. Ini sambungannya. Untuk breather, brake and shifter pakai Shimano Sora 9 speed. Ini frame-nya Stratos S3 alloy ya. Untuk frame-nya alloy. Ini untuk seat post-nya juga NTT. Ini penampakan frame-nya Polygon di sini. Stratos S3. Untuk crankset Shimano Sora juga 5034. Ukurannya 5034. Kemudian FD-nya juga Shimano Sora. Untuk RD-nya Shimano Sora juga. Untuk sprocket 9 speed. Kalau nggak salah aslinya ukuran 11.28, tapi ini sudah di-upgrade jadi 11.34. Jauh lebih nyaman pada saat tanjakan. Kalau tanjakan otomatis jauh lebih ringan dibandingkan ukuran 28. Kalau ukuran 34 ini lebih besar. Kemudian untuk bannya ini juga sudah diganti, di upgrade jadi Swalbe Lugano. Udah sangat mumpuni, udah bagus banget untuk bannya. Kemudian untuk brake pakai dari Tektro U-Brake. Mekanik sama belakang dan juga depan sama-sama pakai Tektro. Kemudian ini pedalnya juga sudah di upgrade dengan Loop Q. Sudah bagus ya untuk pedalnya. Untuk clip pedal udah, kalau Loop Q udah termasuk bagus. Untuk copot dan pasang clipnya cukup halus. Ini juga sudah inner cable. Semuanya udah inner cable. Ini inner cable juga. Jadi rapi, pemasangan kabelnya rapi semua. Untuk pemula, sepeda ini sudah sangat mumpuni, sudah sangat bagus. Jarak jauh maupun tanjakan, apalagi sprocketnya sudah di upgrade. Jadi untuk tanjakan sangat bagus. Frame-nya kombinasi warna abu-abu, hitam, dan juga merah. Warna poli. Polygon ini merah apa orange ya? Merah ke orange. Ini penampakannya Stratos S3. Untuk ini bannya ukurannya 700x23. 700x23. 23C. Jadi untuk jalan halus ya, untuk gesekan dengan aspalnya nggak terlalu banyak. Itu yang diharapkan. Mungkin itu saja yang kita bisa bahas untuk sekarang. Yang jelas sepeda ini cukup recommended. Desainnya juga bagus. Warna hitam merah ke orange. Untuk group set juga sudah mumpuni. Very recommended. Untuk harga silakan teman-teman cek di toko sepeda sekitar teman-teman dan juga toko online. Oke, mungkin itu saja. Sampai jumpa di pembahasan sepeda yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum.